Kepolisian Resor Bandung nyindekeun salila tahun 2018, kejahatan di Kabupaten Bandung leuwih nyirorot batan tahun 2017. Eta kaayaan teh karandapan alatan ngaronjatna kasayagaan turta kasigepan aparat kapolisian nalika lampah kriminalitas nerekab. Jumlah kasus kejahatan di Kabupaten Bandung dina tahun 2018 leuwih nyirorot batan tahun 2017. Dumasar kana data analisis jeung evaluasi tahunan Polres Bandung, jumlah lampah pidana dina tahun 2017 katiten ngaronjat. Eta jumlah anu sakitu teh leuwih nyirorot batan sataun samemehna. Lampah kriminalitas anu pangahengna salila tahun 2018 nyaeta kasus miras oplosan dina bulan April. Samalah pamarentah kungsi nyendekeun minangka kajadian luar biasa atau KLB. Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan nandeskeun kasus kriminalitas anu kaasup kategori C3, curat, curas, turta, curanmor, ngaronjat sanajan teu kawas sataun katomperakeun. Ari kasus anu nyirorot teh nyaeta lampah pidana, tapi anu pangreana nyaeta kasus miras oplosan anu ngabalukarkeun 48 urang tilar dunya. Dari 2017 ke 2018. Namun juga terjadi penurunan dalam hal pengungkapan tindak pidana. Tentunya hal ini akan menjadi evaluasi kita untuk tahun 2019 untuk bisa meningkatkan penyelesaian tindak pidana. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.